Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan umur panjang, nikmat iman dan Islam, yang itu semua tentu pantas kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kafah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan salah satu doa yang sudah sangat familiar dan sebagian besar dari kita hampir membacanya setiap hari. Bahkan setelah sholat lima waktu biasanya kita akan membaca doa ini. Dan dalam sebuah hadis pun diriwayatkan bahwa doa ini adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu sering kita kenal dengan istilah doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat merupakan salah satu doa yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sahabat Kafah rahimakumullah, kalau kita sekilas membaca sejarah turunnya ayat ini sangat terkait sebenarnya dengan peristiwa haji di masa jahiliyah, di mana pada masa jahiliyah ketika musim haji banyak orang kemudian berdiri di pinggir jalan sambil menyebut-nyebut peran bapak atau nenek moyangnya zaman dulu. Ayahku dulu sering membantu haji, sering memberi makan orang-orang yang berhaji, sering membantu membawakan barang dan sebagainya. Nah, karena peristiwa itu kemudian turunlah ayat 200 surat Al-Baqarah, di mana Allah menyebutkan, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Jadi antara ayat 201 dengan ayat 200 ini berkaitan. Jadi Allah memerintahkan kepada kaum jahiliyah waktu itu, apabila sudah selesai haji, maka berzikirlah seperti engkau menyebut-nyebut nenek moyangmu dulu. Nah, jadi sejarah turunnya ayat ini adalah seperti itu. Karena memang sebelumnya orang-orang jahiliyah itu senang menyebut-nyebut itu setelah selesai peristiwa haji. Kemudian turunlah ayat ini supaya kalau sudah selesai berhaji, maka yang dilakukan bukan menyebut-nyebut peran dari orang tuanya, peran dari ayahnya, peran dari nenek moyangnya, tapi berzikirlah, berdoalah kepada Allah. Nah, sehingga kemudian
Seiring berjalannya waktu, kaum beriman kemudian mengamalkan ayat 201 di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, diceritakan juga dalam asbabun nuzul surat itu bahwa orang-orang jahiliyah itu mau berdoa kepada Allah, mau berzikir kepada Allah, tapi ternyata mereka itu hanya minta kebaikan di dunia saja. Mereka hanya minta harta benda, minta unta, minta domba dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah meminta kebaikan di akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, kaum mukminin, yang kemudian berdoa sesuai dengan ayat 201 dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang membedakan, salah satu pembeda antara kaum jahiliyah dengan kaum mukminin, yaitu masyarakat jahiliyah ketika meminta kepada Allah itu hanya kebaikan di dunia, hanya untuk kepentingan di sini saja dan saat ini saja. Nah, berbeda dengan kaum mukmin yang ketika memohon kepada Allah, meminta kepada Allah itu memiliki jiwa yang visioner, jauh ke depan. Tidak hanya berpikir untuk hari ini saja, untuk kebaikan saat ini saja, tapi jauh ke depan, yaitu kemuliaan dan kebaikan di akhirat. Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud kebaikan di dunia adalah semua kebaikan secara umum yang menjauhkan dari keburukan di dunia, termasuk kesehatan tubuh, akal yang sehat, fisik yang sehat, pasangan yang menyenangkan, rumah yang lapang, anak yang soleh dan solehah. Semua kebaikan di dunia itu adalah yang dimaksudkan di dalam doa tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat, yaitu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ampunan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Sahabat Kafah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibroh dari surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 ini, di mana kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman senantiasa berpikir visioner, berpikir jauh ke depan, bahwa kehidupan ini tidak hanya untuk kepentingan dunia saja. Kita tidak hanya berpikir untuk kebaikan dunia saja, tapi bagaimana kemudian kehidupan kita di dunia ini merupakan ladang kita untuk beramal soleh, beramal kebajikan, sehingga imbasnya nanti kita juga insya Allah akan meraih kebahagiaan di akhirat. Dan senantiasa kita bisa merutinkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa sering sekali membaca doa sapu jagat ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Kafah rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan doa ini sehingga membawa keberkahan bagi hidup kita, keluarga kita, maupun masyarakat di sekitar kita, untuk kebaikan kita di dunia dan insya Allah untuk kebahagiaan kita di akhirat, dan kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Astaghfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.